Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, akhi, Anda adalah orang yang beriman kepada Allah. Anda adalah orang yang beriman kepada hari akhir. Anda adalah orang yang beriman bahwa hidup bukan hanya sekali namun dua kali di dunia dan di akhirat. Segala yang ada di dunia ini, segala yang ada di depan mata Anda, istri Anda, anak keturunan Anda, karib kerabat Anda, sahabat Anda, harta dunia yang berhasil Anda kumpulkan, semuanya ini, walau sekarang mereka semua dengan lisannya yang manis mengatakan, saya cinta, saya suka, saya setia, namun itu hanya sesaat. Semuanya akan berhenti ketika ajal telah menjemput Anda. Rasulullah SAW telah mengingatkan Anda, yatba'ul mayyita thalath, setiap orang yang mati itu akan diikuti, dihantarkan oleh tiga hal. Namun dari ketiga hal ini, dua tidak akan membuktikan kesetiaannya. Mereka hanya sesaat saja. Mereka hanya mengantarkan Anda tiba di pintu alam kubur Anda. Wayarju'anuthnatan, dua ini akan segera pulang setelah Anda dikuburkan, ditutup dengan tanah. Dua orang ini akan segera pulang, yaitu keluargamu, siapapun mereka, hartamu, apapun hartamu, mereka semuanya akan segera pulang meninggalkanmu seorang diri dalam kuburan. Hanya satu yang setia, sehidup benar-benar sehidup semati, selama hidup menemani Anda, dan setelah Anda pun berpindah, setelah Anda berpindah ke alam kubur, ia pun setia, yaitu amaluh, amalan Anda. Karenanya, berbaiklah kepada sahabat setia Anda ini, amalan Anda. Ketika Anda nanti telah dimasukkan ke dalam alam kubur, ketika Anda harus berhadapan dengan malaikat, mungkar dan nakir, ketika Anda harus mempertanggungjawabkan amalan Anda, Anda ditanya, dialah yang akan datang. Ketika amalan Anda baik, dia akan datang dengan wajah yang indah, yang tampan, dengan aroma yang semerbak harum. Sehingga Anda keheranan bertanya, siapakah engkau? Di tempat seperti ini engkau datang. Wal wajhu kal wajhu alladhi ya'ti bi khair. Wajahmu mendah membawa kabar gembira. Ia menjawab, ana amaluk. Aku adalah amalanmu. Aku adalah budi pekertimu. Aku adalah amal berkebajikanmu di dunia. Sehingga ketika Anda melihat betapa setianya amalan Anda menemani Anda di alam kubur, Anda begitu girang sehingga Anda akan mengatakan, Rabbi akimisa, ya Allah, wahai Tuhanku, segera bangkitkanlah kiamat agar aku bisa menikmati surgaku. Saat Anda di alam kubur, Allah SWT membukakan bagi Anda jendela-jendela ke surga, pintu-pintu ke surga, sehingga Anda mencium bau surga. Optimis bangkit sehingga Anda mengatakan, Rabbi akimisa, ya Allah, bangkitkanlah hari kiamat segera agar aku bisa kembali ke kehidupan yang nyata, alam surga penuh dengan nikmat. Namun, bila amalan Anda buruk, bila amalan Anda tidak baik, Anda banyak menghiasi lembaran-lembaran amalan Anda dengan hal-hal yang buruk, dengan amalan yang buruk, menodai catatan amal Anda dengan amalan-amalan yang melanggar syariat, dimurka Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang datang, amalan Anda akan datang dalam wajah seorang lelaki yang buruk, pengis, mengesankan, dia kejam, wajahnya hitam, raut wajahnya buruk sekali, menakutkan, menyeramkan, dan aromanya buruk. Sehingga Anda menjadi tambah kesepian di alam kubur, semakin takut. Dan kala itu Anda pun bertanya, man ant, siapakah engkau? Al-wajhul wajhu ya'ti bisyarr, wajahmu, wajah yang mendatangkan kejelekan. Maka amalanmu yang telah menjelma sebagai seorang laki-laki yang akan menemani engkau di alam kubur, dia mengatakan, ana amaluk, aku adalah amalanmu. Sehingga karena Anda takut, terlebih ketika telah dibukakan pintu ke neraka, sehingga Anda na'udzubillah mencium baunya neraka, merasakan suhu neraka yang begitu panas, Anda mengatakan, Rabbi la tukmisa, wahai Tuhanku, Anda menangis, Anda meminta dengan penuh iba, wahai Tuhanku, jangan sekali-kali engkau bangkitkan hari kiamat.
penyesalan terus akan Anda nikmati. Betapa pedihnya, begitu pahitnya ketika Anda harus menelan ludah kepahit penyesalan. Namun saat itu tidaklah ada lagi berguna penyesalan. Tidaklah ada manfaatnya, yang ada hanya Anda harus siap menanggung, menerima konsekuensi dari amalan Anda. Siapkah Anda menghadapi? Siapkah Anda menerima fakta semacam itu? Penyesalan tiada lagi berguna. Yang ada hanyalah Anda menerima sebagaimana Allah jelaskan dalam hadis qudsi. Ya ibn Adam, innama hiya amaluk uhsiha lakum. Wahai anak manusia, apa yang kau dapatkan saat ini di surga atau di neraka, semuanya itu adalah hasil jerih payahmu sendiri, karyamu sendiri, amalanmu sendiri. Faman wajada khairan falyahmadillah. Barang siapa yang mendapatkan kebaikan surga, pintu kebaikan, mendapatkan nikmat, maka bersyukurlah kepada Allah yang telah menunjukimu jalan yang benar ini. Hadza min fadli rabbi, semuanya adalah kemurahan Allah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Hanya puji itu hanya kita berikan kepada Allah yang telah memberikan kita hidayah, menunjuki kita jalan yang benar ini, sehingga akhirnya langkah kita berakhir di surga. Dan faman wajada ghaira dzalik, barang siapa sebaliknya yang mendapatkan amalan yang buruk, balasan yang buruk, fala yalumanna illa nafsahu, jangan sekali-kali Anda menyesali, jangan sekali-kali Anda mencari kambing hitam, jangan sekali-kali engkau mencari orang yang engkau bisa salahkan, engkau umpat, engkau tuntut, karena saat ini yang mencelakakanmu, menjerumuskanmu adalah engkau sendiri. Pilihlah jalan mana yang harus Anda tempuh. Pilihlah nasib mana yang harus Anda pilih, yang harus Anda nikmati kelak di hari kiamat. Surgakah atau neraka? Jalan kebaikan atau jalan kesesatan? Semuanya telah wahadainahu najdain, kata Allah Subhanahu wa taala. Telah aku tunjukkan, telah aku bedakan jalan kebenaran dan jalan kesesatan. Silakan Anda memilih dan Anda menanggung resiko konsekuensi dari pilihan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.